Itu kakek-kakek. Itu anak kecil segini botak. Sampai di alun-alun Surya Kencana, anak saya muntah. Yang kembar, yang perempuan, lalu badannya menggigil. Wajah merah, melotot, lalu mau mendekat. Konon katanya ada dua jin yang mendiami jalur Putri Gunung Gede. Sosok tersebut sangat menyeramkan, bermata merah dan suka mengganggu anak-anak. Inilah kisah dari Sang Pendaki. Masih ditelusur jejak rahasia. Tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. KJR kali ini akan berbagi pengalaman ketika mendaki ke puncak gede melalui jalur Putri. Tapi sebelumnya saya minta subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Lalu tonton sampai habis. Karena di akhir acara saya akan berikan 3 pertanyaan dan bagi yang bisa menjawab ada hadiah menarik dari TJR. Nah, waktu itu saya berangkat malam dari rumah, tepatnya dari Kota Bogor, menuju ke base camp Putri. Kita nginap di sebuah base camp, itu namanya Nukamu waktu itu. Kemudian bangun pagi kita berkemas, mengecek simaksi di pos 1. Kita mempersiapkan segalanya, kemudian logistik, lalu perlengkapan-perlengkapan lain mulai dari senter, kemudian dari flashit, jaket, raincoat karena memang cuaca musim hujan. Semuanya harus betul-betul dicek ulang di pagi harinya. Setelah lengkap, kita berjalanlah bersama-sama, waktu saya bersama anak saya yang kembar, yang nomor 3 juga, dan beberapa ponakan yang ikut bergabung. Cuaca pagi sangat cerah, kita berjalan dari pos 1 menuju pos 2, Legok Lenca. Ketinggian pos 1 kira-kira 1.800 meter. Perjalanan menuju pos 2 itu masih landai. Andai kita melewati sawah, kemudian ada bebatuan sedikit, perjalanan kurang lebih 1.5 jam dari pos 1 ke pos 2. Akhirnya kita tibalah di Legok Lenca namanya, di pos 2. Hampir di pos 1 ke pos 2 kita nggak ada kendala sama sekali, cuaca juga sangat cerah. Pos 2 kita istirahat sejenak karena memang di jalur Putri itu jalur yang sangat minim air. Sehingga kita harus bisa mengatur ketersediaan air yang kita bawa. Standarnya ya, dari kegiatan yang biasa-biasa saja, kita harus mengkonsumsi air 5% dari berat badan kita. Jadi kalau mendaki, artinya ketika kita akan mendaki, kita harus mempersiapkan lebih dari 5% berat badan kita. Itu wajib. Ya, jangan sampai malah kekurangan air, dehidrasi, capek, dan itu yang akan menyebabkan kita menjadi kelelahan, bisa saja air menjadi hipotermia. Nah, kita istirahat di Legok Lenca, lalu setelah istirahat cukup, kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah, ini ada cerita menarik di menuju pos 2. Menuju pos 2, itu kalau kita kemalaman di antara pos 1, pos 2, dan pos 3, itu pasti siap-siap kita akan dipertemukan dengan yang namanya emak. Emak ini tidak jahat, cuman barangkali kalau kita melihat dan berpapasan di malam hari, ya akan kaget.
Tiba-tiba, oh siapa itu? Ada ibu-ibu di tengah hutan yang lagi diam, ucang-ucang angge, istilah orang lokal, ya ucang-ucang angge, ya, ongkang-ongkang kaki, menyapa tidak, ya kan. Habis itu selesai, lalu menghilang. Terjadi biasa di pos 2, di antara pos 2, pos 3. Tapi karena kita perjalanan siang, dan alhamdulillah kita tidak menemukan kendala. Setelah kita siap, istirahat cukup di pos 2, kita menuju ke pos 3. Itu kurang lebih ketinggian di pos 2 1900-an ya. Kita berjalan ke pos 3, itu mulai tuh. Trek mulai nanjaknya lumayan curam. Setelah kita cukup istirahat di pos 2, kita menuju ke pos 3. Di sana namanya Buntut Lutung. Itu perjalanannya mulai tuh, mulai curam dan melelahkan. Hampir ketinggiannya hampir ada di 45 derajat barangkali. Dan itu nanjak terus. Tapi karena siang hari kita juga belum menemukan kendala apa-apa, itu perjalanan cukup lelah sih memang. Sekitar 2 jam ya, pos 2 ke pos 3. Karena kita rombongan, jadi tidak bisa terlalu cepat bergerak. Dari pos 3, dari Buntut Lutung, kita menuju pos 4 yang namanya Simpang Maleber. Nah, di pos 4 ini kita udah bisa istirahat agak lumayan ya, karena emang yang paling curam itu dari pos 3 ke pos 4. Itu membutuhkan waktu sekitar hampir rata-rata 2 jam. Di pos 4 itu sudah hampir asar ya, jam 4 sore gitu. Udah hampir ya cuaca di sana jam 4 itu udah hampir sore seperti di kota. Kabut udah mulai turun, kita udah siap-siap headlamp takut kemalaman di perjalanan menuju Surya Kencana. Setelah istirahat cukup di pos 4, Simpang Maleber, kita menuju ke Surya Kencana, di alun-alun. Hampir 2 jam juga ya, dari karena memang kita rombongan jadi agak lambat. Sampai di alun-alun Surya Kencana, anak saya muntah. Yang kembar, yang perempuan, muntah, lalu badannya menggigil. Wah, saya bilang, jangan-jangan nggak bisa nyampe puncak atau kita kesulitan untuk turunnya. Saya paksa pelan-pelan, karena kita akan nge-camp di Surya Kencana, tapi di sisi barat yang dekat dengan pendakian. Akhirnya kita jalan pelan-pelan, alhamdulillah anak saya masih kuat untuk berjalan, walaupun masih kecil ya, usia kelas 4 SD. Kita buka tenda, cuaca sudah gelap, sudah malam, kita buka tenda, tiba-tiba anak saya yang kembar, yang laki-laki, dia menangis. Tidak biasanya, tiba-tiba dia menangis, lalu dia menutup mata. Kenapa lagi? Saya bilang, kenapa nak? Enggak mau menjawab. Akhirnya, saya dekap semalaman di dalam tenda. Dengan badan yang panas, saya tutup dengan sleeping bag. Lalu saya buatkan air hangat, air jahe, kita coba untuk diminumkan pelan-pelan. Akhirnya, alhamdulillah tertidur. Tapi tetap yang membuat saya masih penasaran, apa sebenarnya yang dilihat oleh anak saya tadi. Karena anak saya memiliki kelebihan kalau di rumah itu sering banget melihat itu kakek-kakek itu anak kecil segini botak. Nah, ini di gunung dan dia tidak mau menyebutkan. Aduh, saya bilang bahaya ini kalau badannya panas sampai pulang ya bukan apa-apa, karena perjalanan cukup jauh. Ketika pagi bangun, dia pikir mungkin sudah
ada cahaya matahari, lalu saya masakkan nasi dan makan bersama waktu itu, saya tawarkan mau ikut puncak nak, dia bilang iya, tapi tetap penasaran saya, aduh jangan-jangan ini diikutin terus nih sama penghuni Gunung Gede yang memang banyak sekali cerita-cerita mistis di perjalanan Gunung Gede menuju puncak. Tapi saya yakin, meyakinkan saya dan meyakinkan anak saya, ya sudah kalau mau summit, ayo kita sama-sama summit. Akhirnya summit. Kita sampai puncak, kemudian menikmati pemandangan alam yang ada di puncak Gunung Gede, karena di seberangnya ada Pangrango, di bawahnya ada kawah, dan kebetulan kabut di pagi itu sangat-sangat eksotis sekali. Cerah, kemudian ada awan putih, kemudian langit biru, dan puncak Gunung Pangrango yang terlihat jelas. Nah, kita foto-foto di puncak Gunung Gedenya. Lalu tidak lama kemudian, karena kita khawatir ada belerang yang naik menjadi zat racun, kita ajak turun kembali ke tenda. Alhamdulillah di pagi itu anak saya tidak panas lagi, kemudian tidak ada rasa takut yang sangat luar biasa. Tetapi tetap menjadi penasaran saya akan bertanya kepada anak saya, sosok seperti apa yang dilihat ketika datang pertama kali ke alun-alun Surya Kencana di maghrib tadi. Pas summit, turun ke tenda, kita istirahat sebentar, kita bongkar-bongkar, persiapan turun. Di situ kita foto-foto menikmati Taman Edelweiss. Iya, setelah menikmati keindahan alam Edelweiss di alun-alun Surya Kencana, kita bergegas bersama Ana dan ponakan tadi untuk menuju turun. Kita tetap turunnya lewat Jalur Putri kembali, enggak lewat Jalur Cibodas. Delalahnya, pagi itu angin kencang tuh di alun-alun Surya Kencana. Kita sempat istirahat di warung yang ada di area Surken. Terus ada orang yang keseleo lalu dibawa turun dengan menggunakan sarung, digendong dengan sarung karena dia tidak bisa berjalan normal setelah keseleo tadi. Angin mulai reda, saya melanjutkan perjalanan dari Surken menuju Simpang Maleber pos 4. Perjalanan ya agak mending ketimbang kita berangkat. Cuma cuaca yang menjadi kekhawatiran kita. Kita jalan terus pos 4, lalu ke pos 3. Pos 3 kita terus ke pos 2. Legok Lenca. Nah, setelah tiba di pos 1, baru saya menanyakan kembali ke anak saya. Nah, kamu lihat apa sebenarnya? Ketika menangis lalu menutup muka di dalam tenda waktu di alun-alun Surya Kencana. Dia tidak berani cerita, tapi kembarannya yang bercerita. Ya, Rapa melihat wajah merah melotot lalu mau mendekat ke Rapa. Kebayang anak kecil dihadirkan sosok merah lalu seram di malam hari di puncak gunung walaupun baru sampai di alun-alun Surya Kencana. Setelah pembaharan cerita, dia mengaku, iya ya, malam tuh ada sosok wajahnya merah serem katanya. Terus mau mendekat, makanya apa nangis. Akhirnya, terus sekarang? Oh enggak, ikut enggak? Enggak. Beneran ikut enggak? Jangan sampai kamu takut lagi. Enggak. Itulah sebuah perjalanan ketika saya dan keluarga menuju
Puncak Gede lewat Putri. Jadi banyak sekali cerita yang memang terjadi ketika kita akan mendaki pada situasi-situasi tertentu, bisa saja ada makhluk lain yang hadir atau muncul di tengah-tengah kita. Tetapi bagaimanapun juga, kita adalah manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Jadi kita mensikapinya ketika perjalanan pendakian kemanapun, kita bertemu dengan makhluk yang ada di gunung tersebut, maka kita tidak usah panik, tidak usah takut, karena makhluk tersebut tidak bisa melukai kita, memperdaya kita, bahkan membunuh kita sekalipun. Sobat Rahasia, sudah tadi berbagi cerita pengalaman saya dengan Anda. Ya, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk Anda. Yang menjawab dengan benar akan kita berikan hadiah yang menarik. Pertanyaan yang pertama adalah, sosok seperti apa yang dilihat oleh anak saya di alun-alun Surya Kencana? Yang kedua, apa nama pos 3 pendakian dari Basecamp Putri menuju alun-alun Surya Kencana? Yang ketiga, siapa sih sosok yang sering ditemui oleh masyarakat di pos 2 pada malam hari? Yang berhasil menjawab akan diberikan hadiah yang menarik. Silakan jawab di kolom chat kami. Atau bagi Anda yang memiliki cerita mistis atau pengalaman mistis, silakan kirim cerita Anda atau alamat Anda ke kolom chat di bawah ini untuk kita undang menjadi narasumber Telusur Jejak Rahasia. Baiklah, tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.